Apa? Ini. Mak, semua hilang. Ada berapa masa rumah kita, Mak? Pak, masuk ke mana? Mak buat apa masa tu? Mak tidur lah. Lepas tu, Mak terjaga. Tengok lagi dah terbuka macam ni. Mak, apa yang hilang? Apa? Barang apa yang hilang? Barang kemala dan duit Mak habis ni. Udah tengok, semua dah tak ada dah. Iba, Iba. Kita pun boleh. Pergi. Tadi pun boleh. Ya Allah. Duit aku dah. Banyak duit tu. Untuk korang juga tau. Gaji dia besar ke tidak? Sebab nak jaga anak orang kan? Dan keturunan keluarga dia tu macam mana? Macam inilah Puan. Zaiful ni sebenarnya nak yatim. Kalau nak cerita pasal harta lah, tujuh keturunan makan tak habis Puan. Dia tu businessman dekat KL tu yang besar tau. Traders lagi. Hantarannya dalam berapa jika pihak kami setuju? Hantarannya kami bagi dalam RM20,000. Kalau tak cukup, Puan boleh bagi tahu. Cukup. Aku mengandung. Ini kalau Mami tahu, ini mesti dia suka sangat ini. Ya Allah, syukur. Alhamdulillah. Ina, ni tadi ada orang bagi tahu Mak. Rumah abang kau kena pecah masuk. Mak dah telefon ambil. Lepas tu dia kata dia dekat pekan dia beli. Ini apa tadi? Ni, baik kau pergi sekarang tengok apa benda yang hilang tu. Rumah abang tak? Rumah apa? Astagfirullahaladzim.